What's up, baseball fans? Balik bareng gue Ruki Padilla, dan hari ini gue ada game highlights nih dari semifinal ke Jurwil Jakarta Pusat untuk kelompok umur 14 tahun, pertandingannya antara Indonesia Muda melawan HTJP. Sangat disayangkan kedua tim ini harus bertemu di semifinal dan salah satunya gagal masuk ke Jurda, padahal menurut gue dua-duanya pantas banget untuk masuk ke Jurda. Dan juga ini the real final, game ini seru banget, kejar-kejaran skornya, jadi sayang banget harus ketemu di semifinal. Tapi hari ini dari Indonesia Muda gue impress banget dengan dua guardnya mereka yang menurut gue size-nya sangat kecil, tapi mereka nyalinya gede sih menurut gue. Yang pertama ada Abi. Abi ini dengan jersey nomor 2 menggantikan perannya Daryl sebagai starting point guard. Nah, seperti yang kita ketahui, Daryl masih recovery dari cederanya, katanya bulan April nanti baru bisa main lagi. Tapi Abi passingnya juga mantep banget sih. Tadi ada satu yang passingnya tuh full court pass, terus pass banget ke temennya yang tinggal lay up. Jadi Abi hari ini menjalankan tugasnya sebagai point guard bagus banget. Dan juga ada yang nomor 3, gue lupa namanya siapa, tapi jersey nomor 3, katanya adiknya Farel. He was fun to watch too. Gue juga impress banget dengan permainan dia. Nyalinya gede juga tuh untuk ngelakuin lay up tadi di paint area. Dan dari HTJP ada dua pemain juga yang menurut gue skillsnya luar biasa. Yang pertama ada Vincent dengan jersey nomor 10, dan juga ada nomor 15 jagoan gue ini, Adriano. Nah, Vincent eksplosif banget, dia bisa main di luar dan juga bisa main di dalam. Untuk Adriano ini kayak PJ Tucker ya badannya, dan juga nembaknya dari corner jago banget. 3 point nih, 3 point-nya sih gila sih untuk Adriano sih. Tadi mungkin second half dia sebenarnya bisa lebih banyak lagi 3 point-nya, cuma kayak udah napasnya agak berat tadi game babak kedua. Tapi langsung aja kita ke game highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Yeah.
back to back.